Cinta yang berujung ke pernikahan memanglah indah. Namun bagaimana tentang pernikahan tanpa berlandaskan cinta dan hanya dikarenakan oleh perjodohan? Wedding Agreement merupakan series Indonesia terbaru yang membahas tentang kisah tersebut dan juga tentang kesepakatan pernikahan. Lantas, bagaimanakah kelanjutan kisah rumah tangga antara Revel Hadi dan Indah Permatasari dalam series terbaru mereka? Hai guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Nia Utami. Okay, di video hari ini aku akan review salah satu series terbaru Indonesia yang tayang di Disney Plus Hotstar. Ini merupakan salah satu series yang mengangkat dari kisah Wattpad ataupun novelnya ya. Jadi dulunya ini sempat dibikin film dan sekarang dibikin versi seriesnya lagi. Buat kalian yang penasaran tentang review pribadi aku tentang Wedding Agreement the series, simak terus videoku yang satu ini. Okay, langsung aja kita bahas Wedding Agreement this series. Nah, buat kalian yang dulunya sempat nonton ya filmnya pada tahun 2019 pasti udah tahu banget nih jalan ceritanya akan seperti apa. Dan kebetulan seriesnya pun jalan ceritanya ini sama persis ya. Bahkan aku menemukan banyak sekali dialog-dialog yang sama yang aku temukan di filmnya juga. Nah, buat kalian yang nggak tahu, ini pemerannya masih sama ya untuk pemeran utamanya yaitu Revel Hadi dan juga Indah Permatasari. Nah, untuk yang pemeran pacar lamanya si Revel Hadi ini adalah Susan Samen. Jadi diganti ya, kalau di filmnya dulunya kan beda gitu kan ceweknya, sekarang di seriesnya berbeda. Tapi untuk yang lain-lain pemerannya itu banyak yang masih sama gitu, masih sama kayak di filmnya pada tahun 2019 tersebut. Well, sekarang kita lanjut ke sinopsisnya. Nah, buat kalian yang nggak tahu, jadi wedding agreement ini kalau kita artikan merupakan kesepakatan pernikahan ya. Jadi benar banget ini sesuai judulnya dan juga jalan ceritanya. Jadi si Revel Hadi ini memerankan sebagai Bian dan kemudian si Indah ini memerankan sebagai Tari. Mereka berdua ini terpaksa menikah karena dilakukan perjodohan oleh kedua orang tuanya. Jadi si Revel Hadi alias si Bian ini terpaksa menikahi si Indah gitu dikarenakan dia tuh kasihan sama ibunya yang menderita kanker. Lanjut cerita, jadi si Bian ini kan sudah menikah ya dengan Tari karena perjodohan mereka tersebut. Jadi hal ini membuat mantan kekasihnya ataupun tunangannya Bian yang dulunya itu merasa sedih banget, kecewa dong tentunya. Dia juga datang sih di pernikahannya dan nangis-nangis di situ. Nah, pasti kalian bakal merasain relate banget ya sama kisahnya si Susan Sameh di cerita Wedding Agreement ini. Gimana enggak, kalian tuh udah tunangan, udah dijanjiin mau nikah dan hidup bersama gitu. Tahu-tahu pasangan kalian malah dijodohin dan memilih untuk menikah bersama kekasih dan memilih untuk menikah bersama pilihan orang tuanya tersebut gitu. Jadi nyesek banget nih di part yang satu ini. Lanjut, jadi ketika si Bian dan juga Tari ini sudah menikah, mereka pun lanjut tinggal ke sebuah rumah gitu. Tapi sayangnya ketika bayangan si Tari alias Indah ini adalah pernikahan yang sangat-sangat indah, tapi malahan menjadi mimpi buruk buat dia sendiri karena sikapnya si Revel Hadi alias Bian ini benar-benar berbeda dan dia memperlakukan Indah ini tidak seperti layaknya seorang istri. Dia malah kayak memojokkan, gak menghargai, gak nganggep istrinya sama sekali. Dan bahkan di hari pertama mereka menginjakan kaki di rumah tersebut, Bian sudah memberikan sebuah kesepakatan yang harus Indah tanda tangani dan mau gak mau harus diterima. Ya gitu-gitu dia terus ya, ketika Indah itu mau nolak ataupun segala macam, dia hanya bilang kamu ajukan aja gugatan cerai alamat kantor urusan agama tuh, kamu pasti tahu gitu, kayak gitu terus dialognya yang diulangin. Nyesek banget kan, kayak kamu gak punya pilihan lain gitu loh, ketika kamu baru-baru aja menikah dan diberikan kesepakatan pernikahan yang kayak gak boleh boleh naik ke atas, nggak boleh sama suaminya dan segala macam kontrak tersebut, kayak suami gak bebas ngelakuin hal apa aja bersama mantan tunangannya di luar gitu, dan si Indah tuh nggak punya daya apa-apa gitu, dia tetap pengen pertahankan rumah tangganya tersebut. Okay, lanjut kita bahas hal-hal yang aku sukai dari series Wedding Agreement yang satu ini ya. Yang pertama aku suka adalah sosok seorang Indah yang memerankan sebagai seorang istri yang soleha sekali. Dia itu memang awalnya gak cinta sama suaminya dan kayak menerima perjodohan ini pun awalnya juga terpaksa. Tapi lama-kelamaan dia itu ikhlas gitu loh, dia juga mencintai suaminya tersebut gitu. Seiring berjalannya waktu dan dia tuh tetap menjadi istri yang soleha untuk suaminya. Dia kayak
kayak melakukan banyak hal untuk suaminya meskipun gak dihargain, dia tetap sabar, dia tetap saling mengingatkan untuk sholat dan segala macam. Pokoknya aku senang banget karakter Indah di sini, udah cantik gitu kan, pakai hijab, pokoknya cocok banget deh dia memerankan sebagai tokohnya Tari. Kemudian kalau untuk Reval Hadinya memang lebih improve ya menurut aku dibandingkan waktu di filmnya. Jadi kalau di filmnya itu kan dia kepalanya agak-agak gitu ya, rambutnya gitu kan pendek banget. Kalau sekarang tuh kayak lebih keren aja gitu dengan gaya khas-khasnya si Reval Hadi sebagai seorang Bian yang memang kasar gitu kan. Pokoknya menurut aku itu pas banget porsinya untuk nunjukin sebagai seorang suami yang gak mencintai istrinya sama sekali. Kemudian hal lain juga yang aku sukai adalah menurut aku versi series itu lebih bagus daripada versi filmnya, karena dia itu lebih details menjelaskan dan juga kayak mengalirnya tuh lebih natural aja gitu ceritanya, nggak kayak di film yang kesannya tuh terburu-buru banget gitu. Kalau yang di series ini kayak filmnya lebih dapat, jalan ceritanya lebih fresh gitu kan, meskipun rentetannya tuh sama persis gitu, tapi tetap lebih nyaman yang nonton versi seriesnya dibandingkan versi filmnya menurut aku ya. Nah kalau untuk cinematography, color grade-nya menurut aku itu masih main aman aja dan gak ada hal yang membuat aku ngerasa gak nyaman gitu ketika nontonnya, kayak tetap adem-adem aja dan enjoy gitu ketika menyaksikan series yang satu ini. Lanjut untuk hal-hal yang mungkin kurang aku sukai di sini adalah pemilihan kata lo gue dari si Reval Hadi ya kepada istrinya, kayak ya sih mau nunjukin mungkin kamu tuh kasar sama istri kamu gitu, tapi kayak kurang nyaman aja didengar gitu kan ketika ngebentak-ngebentak istri kayak lo gue, serah lo gue, nah kayak gitu tuh. Jadi kurang nyaman aja untuk didengar gitu kan, meskipun itu konteksnya ya sama kayak aku kamu gitu kan, tapi menurut aku di bagian ini aku kurang nyaman aja. Dan untuk hal-hal yang lainnya mungkin ya, kalau aku sendiri kayak ketika mereka itu ganti pemainnya, feel-nya juga beda gitu loh, meskipun peran mereka memerankan orang yang sama gitu kan dalam novelnya, kayak feel-nya tuh kita masih dapet sama yang sebelumnya memerankan itu gitu loh, masih teringat nyatu pemeran yang lamanya. Kemudian budenya juga ganti ya pemerannya gitu kan, tapi tetap asik aja gitu buat disaksikan seriesnya. Dan menurut aku ini adalah salah satu series yang bisa dijadikan pembelajaran juga tentang pernikahan, dimana namanya kita sebagai seorang muslim gitu kan, kita gak boleh main-main atas pernikahan gitu. Nikah itu adalah ibadah dan kita siap menerima konsekuensinya seperti apapun, kita harus menjalaninya dengan ikhlas dan niatnya balik lagi untuk ibadah. Jadi pesan moralnya menurut aku dapat banget di bagian ini. Okay, so far aku rasa itu so good ya. Jadi seriesnya itu cocok banget buat kita tonton secara santai di rumah maupun bersama keluarga. Nggak ada hal yang terlalu memusingkan juga gitu kan. Tapi masih bikin penasaran untuk kelanjutannya, apakah dia akan mencintai si Indah sama persis seperti di ending filmnya dulunya gitu kan. Dan kita masih kayak nunggu-nunggu gitu kelanjutan kisah dari mereka versi seriesnya, apakah akan ada perbedaan walaupun sedikit gitu dari cerita aslinya. Nah, aku kasih rating Wedding Agreement ini adalah 8/10 karena menurut aku enjoy banget ketika menontonnya. Well guys, aku rasa itu dulu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah ini jika kalian sudah menonton Wedding Agreement this series. See you again on my next video.